Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ayat ke-56 dalam surah Al-Baqarah kita membaca tafsirnya untuk memperluas kosakata bahasa Arab kita. Kita membaca dalam kitab Tafsir Al-Muyassar surah Al-Baqarah ayat ke-56 hingga 57. Tsumma ahyainakum min ba'di mautikum bisa'iqati litashkuru ni'matallahi 'alaikum fahada al-mautu 'uqubatan lahum thumma ba'athahumullahu listifa'i ajalihim. Kita terjemahkan thumma ahyainakum, thumma kemudian ahyainakum, kami menghidupkan kalian. Ahya yuhyi, ahyaina adalah al-fi'lul madhi dari al-ahya yuhyi, menghidupkan. Ahyaina, kami menghidupkan kum, kalian. Mim ba'di adalah setelah. Bahasa Indonesia adalah setelah atau sudah. Mautikum, maut, kematian. Mautikum, kematian kalian. Maut dari fi'il madhi, mata yamutu. Maut, mata yamutu, mati ya. Kematian kalian, mautukum. Mim ba'di mautikum, kematian kalian. Sesudah kematian kalian. Bisa'iqati, as-sa'iqa adalah halilintar atau petir, bi dengan. Bisa'iqati yaitu dengan petir atau dengan lantaran halilintar, disambar petir. Saya ulang lagi, tsumma ahyainakum, kemudian ahyainakum, kami menghidupkan kalian. Mim ba'di, setelah mautikum, kematian kalian, yaitu wahai Bani Israel, bisa'iqati, lantaran disambar petir. Bisa'iqati, dengan mati disebabkan dengan petir. As-sa'iqah. Litashkuru ni'matallahi 'alaikum, li agar tashkuru, kalian bersyukur. Tashkuru dari al-fi'il madhi syakara yashkuru, syukur. Litashkuru, agar kalian bersyukur. Ni'matallah, nikmat Allah. Agar kalian bersyukur atas nikmat Allah, alaikum, atas kalian. Fahadal mautu, maka hada ini, al mautu, kematian, uqubatan lahum, sebagai hukuman lahum, bagi mereka. Thumma ba'athahumullahu, kemudian ba'atha, mengutus atau membangkitkan, hum, mereka, Allah. Allah membagikan mereka. Kemudian Allah membangkitkan mereka listifa'i ajalihim, untuk menyempurnakan, untuk menyelesaikan. Istifa dari kata al-fi'il madhi, kata kerja lampau. Istaufa, menyempurnakan, menyelesaikan, memenuhi ajalihim, ajal-ajal mereka. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-57 atau tafsir al-muyassar, membahas tentang atau menjelaskan tentang ayat ke-57 dalam surah Al-Baqarah. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina kuntum tatihuna fil ardi. Wadhkuru, wa dan udhkuru, ingatlah kalian dari kata atau dari fi'il madhi dzakara yadhkuru, dan udhkuru, dan ingatlah kalian ni'matana, nikmat kami, alaikum, atas kalian, hina ketiga atau di saat kuntum adalah kalian, kuntum ketiga kalian, tatihuna adalah dari kata tahayatihu, bingung, tersesat. Tatihuna, kalian tersesat atau kalian bingung, fil ardi, di bumi. Ij'alna as-sahaba mudallilan alaikum min harris syamsi. It ketiga ja'alna, kami menjadikan. Ja'alna dari kata atau dari al-fi'il madhi ja'ala yaj'alu, ja'alna, kami menjadikan as-sahaba awan, mudallilan yaitu menaungi, dalam keadaan menaungi, alaikum, atas kalian, min dari hari panas, asyams, matahari, min hari syamsi, dari panasnya matahari. Wa anzalna
Wa anzalna, ada kata anzala yunzilu. Al-fi'il madhi dari anzalna adalah anzala yunzilu. Anzalna, kami dan kami menurunkan alaikum atas kalian al-manna. Al-manna, apa itu al-manna? Dijelaskan dalam penjelasan berikutnya. Wahuwa syai'un yushbihu as-samgha ta'muhu kal'asali. Wahuwa, al-manna adalah wahuwa. Dan al-manna adalah syai'un, sesuatu yushbihu yang menyerupai as-samgha. As-samgha itu ada seperti karet atau gom Arab namanya. Jika kita mendapati namanya makanan gom Arab seperti itu, ya seperti manis, ta'muhu rasanya kal asali seperti madu, yaitu seperti gula-gula, seperti bentuknya seperti karet, ya kenyal, gom Arab, ya yang banyak dijumpai di Senegal, ya ta'muhu rasanya kal asal seperti madu. Wa anzalna 'alaikumus salwa. Dan anzalna, kami menurunkan alaikum atas kalian as-salwa. Apa itu as-salwa? Wahwa, yaitu toirun, burung, yushbihu, menyerupai as-sumana. As-sumana adalah burung puyuh. Jadi, salwa adalah burung yang menyerupai seperti burung puyuh. Wa qulna lakum, dan kami katakan kepada kalian, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kulu, dari fi'il madhi akala ya'kulu, ini fi'il perintah atau fi'il amr, kulu, makanlah kalian min tayyibati, min dari tayyibati, makanan-makanan yang baik atau hal-hal yang baik, ma razaqnakum, ma, yaitu alladhi, yang, razaqna, dari kata razaqa yarzuku, kami memberi rezeki kepada kalian, razaqnakum, razaqna, nahnu, razaqnakum, kami memberi rezeki kepada kalian, wala tukhalifu dinakum, wa, dan la, yaitu lam, larangan, la, yang maknanya larangan, janganlah kalian tukhalifu, menyelisihi, la, janganlah tukhalifu, kalian menyelisihi, dari kata khalafa, yukhalifu, tukhalifu, dari kata khalafa, fi'il madinya, al-fi'il madi, dari tukhalifu adalah khalafa yukhalifu. Dinakum, agama kalian. Saya ulangi, dan janganlah kalian menyelisihi agama kalian. Falam tamtathilu, falam, maka lam tidak, tamtathilu, dari kata fi'il madinya adalah imtathala, yamtathilu, fi'il mudra, yamtathilu, tamtathilu, kalian mengikuti, kalian nurut, ya, falam tamtathilu, namun kalian tidak nurut, tidak mengikuti, tidak mentaati perintah Allah atau agama kalian. Inilah Bani Israel. Wala tukhalifu dinakum, falam tamtathilu, janganlah kalian menyelisih agama kalian, falam tamtathilu, namun kalian justru tidak mengikuti agama kalian, tidak nurut. Wa ma zalamuna bi kufranin ni'ami, dan ma, tidaklah zalamuna, mereka mendzalimi, zalama yadlimu, dan tidaklah mereka mendzalimi kami, menganiaya kami, Allah SWT, dan tidaklah Bani Israel mendzalimi kami, mendzalimi Allah, bi kufranin ni'am, dengan kekufuran, dengan mengkufuri nikmat-nikmat, dengan mengingkari kufran, atau mengingkari atau mengkufuri an-ni'am, jamak dari ni'matun, nikmat-nikmat. Walakin kanu, akan tapi kanu, mereka anfusahum, mereka sendirilah sebenarnya, yadlimuna, yang mereka menganiaya diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yadlimuna, akan tapi kanu mereka anfusahum, diri-diri mereka, yadlimuna, mereka berbuat aniaya. Mereka menganiaya diri mereka sendiri. Dengan kekufuran mereka kepada nikmat Allah, bukannya berarti mereka mendzalimi Allah, namun justru mereka yang mendzalimi diri mereka sendiri. Karena li'anna akibata al-zulm, karena akibat kedzaliman, a'idatun alaihim, kembali pada mereka. A'idatun, dari kata ada, ya'udu, yaitu kembali, alaihim, kembali, perbuatan kekufuran mereka adalah, akibat buruknya adalah kembali kepada mereka. Semoga Anda dapat memahami
dan menambah kosa kata bahasa Arab Anda. Amin ya Rabbal Alamin.